Assalamualaikum sahabat Tony Holiday. Di video kali ini kita akan melihat suasana Gili Trawangan dari area Public Boat Harbor ke bagian utara Gili Trawangan. Saat ini kita sedang berada di daerah Ego Restoran. Ya, bagi teman-teman di sini juga mereka menyediakan seafood. Jadi teman-teman yang menyukai seafood, Ego Restoran juga bisa jadi pilihan teman-teman. Mereka juga menyiapkan table di pinggir pantai, tapi itu tergantung cuaca teman-teman, karena saat ini sudah mulai musim hujan. Jadi kalau cuacanya tidak mendukung, mereka akan dinner di dalam. Dan ini kita di depan areal Masjid Agung Gili Trawangan. Bagi wisatawan muslim yang berkunjung ke Gili Trawangan, jangan khawatir, tempat beribadah banyak sekali di Gili Trawangan. Itu ada masjid, ada musala, dan masjid di Gili Trawangan alhamdulillah setiap 5 waktu itu selalu ramai teman-teman. Pertama kali saya datang ke Gili Trawangan, di pikiran saya itu Gili Trawangan itu pulangnya pasti orang minum, layapan dan segalanya. Tapi ternyata masjid di Gili Trawangan itu jauh lebih ramai di masjid-masjid di sekitar rumah saya di Lombok. Jadi Gili Trawangan itu bukan sekedar party, bukan sekedar ini. Masjidnya juga rame, terus di Gili Trawangan juga di setiap bulan Ramadan bar-bar itu tidak ada party teman-teman. Semua bar tidak boleh melaksanakan party. Jadi buat wisatawan muslim berkunjung ke Gili Trawangan itu sangatlah asik. Di sini juga penduduknya mayoritas muslim, jadi untuk makanan juga tidak terlalu sulit untuk menemukan makanan yang halal teman-teman. Oke teman-teman, di sini juga kita bisa melihat banyak turis yang ada di jalannya maupun di pantainya. Jadi kesimpulannya hari ini turisnya lumayan, tidak sepi. Of course, dia tidak seramai di bulan Agustus, September atau. Tapi alhamdulillah tamu-tamu yang datang dari Bali juga lumayan. Di sini juga di pantai-pantainya kita bisa lihat banyak turis-turis yang sedang berjemur, ada yang sedang menikmati makan siang, ada yang banyak sekali aktivitas mereka di pinggir pantai. Dan ini juga ada turis, dia mau pulang kayaknya karena mereka membawa tas mereka atau mungkin juga pindah hotel. Cuacanya hari ini ya cukup bagus karena tadi pagi itu sempat hujan dan sangat mendung teman-teman. Jadi siang ini kita sudah bisa melihat sinar matahari lagi, dan tamu-tamu juga sangat senang karena mereka bisa menikmati indahnya Pulau Gili Trawangan ditemani dengan cuaca yang begitu indah. Oke teman-teman, sekian dulu. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.